Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membuat nasi hitam tinta cumi. Bahan-bahannya ada beras, garam, air, terus serai, daun jeruk, daun pandan, daun salam, dan tinta cumi. Langkah pertama, kita ukur berasnya segini. Jadi kita tuang airnya juga segini. Saya biasanya kayak gitu ya kalau masak nasi. Kemudian kita tambahkan serai, daun jeruk, daun salam, dan daun pandan, satu potong dua. Terus tambahkan setengah sendok teh garam. Dan tambahkan tinta cumi. Dan tambahkan tinta cumi. Terus kita aduk rata. Nah, ini kita masak dalam rice cooker. Dan jangan lupa diaduk sekali-kali ya, biar tinta cuminya merata. Inilah hasilnya nasi hitam tinta cumi. Dan kita hidangkan pakai cumi isi tahu, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Guys, ketemu lagi dengan saya di Good Jarol. Nah, sekarang kita akan mencoba nasi hitam cumi. Coba guys, ini guys, lihat dulu guys. Nah, ini dia nih, kita rasa dulu nasinya ya, kita rasa dulu nasinya nih ya. Nasinya cukup mantap, lemak kali. Ini nasi ini dibuatnya dari tinta cumi. Cukup lemak kali nasinya. Padahal nasinya ini gak pakai santan, tapi berlemak kali ya. Setelah itu kita coba cuminya ya. Ini cumi isi tahu. Cumi isi tahu, kita coba potong. Nah, bisa dilihat, lihat dulu. Rasanya pedas, pedasnya ada, asin, gurih, pokoknya lezat lah. Jadi pas kita gigit tuh terasa kali kenyalnya cumi ini dengan lembutnya tahu yang ada di dalamnya cumi. Nah, sudah, mama pandai ya masakan. Jempolnya? Jempolnya mana jempolnya? Kasih jempol dulu.